Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel album Foza Ulfa ya. Nah, di video saya kali ini saya ingin merekomendasikan toko yang menjual baju seragam family buat dipakai lebaran nanti. Nah, siapa nih yang udah jauh-jauh hari kayak gini mulai mencari-cari baju kapelan keluarga buat lebaran nanti. Nah, buat kalian yang saat ini sedang mencari-cari baju buat lebaran nanti, kalian wajib ya untuk tonton video saya kali sampai habis. Karena apa? Siapa tahu aja dengan menonton video saya kali ini, kalian tuh bisa dapat referensi baju mana yang nantinya tuh mau kalian pakai buat lebaran nanti. Atau siapa tahu aja dengan menonton video saya kali ini, kalian tuh bisa mendapatkan rekomendasi toko-toko baju buat lebaran nanti yang mau kalian beli bajunya. Nah, makanya ya jangan pernah kalian skip videonya, kalian tonton terus videonya sampai habis. Oke? Buat kalian yang misalkan gak ketemu nih nama tokonya apa, nah kalian bisa langsung aja ya meluncur ke description box saya, karena udah saya cantumin pada description box saya link tokonya, jadi bisa langsung kalian klik aja ya. Oke, langsung aja, ini dia rekomendasi toko-toko yang menjual baju seragam keluarga buat lebaran nanti. Ini dia toko-tokonya. Langsung aja masuk ke toko yang pertama, ada Sabrina Tenun Official. Nah, kalau kalian scroll ke bawah, kalian udah bisa lihat nih Raya Collection baju-baju untuk di hari raya nanti. Keren-keren banget gak sih? Cantik-cantik banget gak sih? Nah, langsung aja kalau kalian mau lihat detail produknya, kalian bisa langsung aja klik produk. Nah, di sini terpisah ya etalase antara baju anak sama baju couple suami istri. Nah, saya mau lihat baju yang couple suami istri dulu. Ini tuh bajunya juga cantik banget gak sih? Model-model tenun tapi model tuh kekinian banget. Nah, kalau kalian lihat juga bintang dari customer, bintang 5 dan bintang 5 ya pastinya, karena memang benar-benar bagus banget bajunya. Nah, untuk baju anaknya juga ada di etalase terpisah. Nah, ini saya mau lihat baju yang buat anak. Nah, ini juga ya buat anak juga modelnya juga sama ya, karena kan memang couple sama suami istri, ibu bapak gitu kan. Jadi kalian tinggal pilih aja baju modelnya tuh mau yang seperti apa. Dan menurut saya tuh di sini tuh cantik-cantik banget bajunya, keren-keren banget, cocok banget jadi pilihan kalian buat di hari raya nanti. Nah, langsung aja kalau kalian suka sama toko, langsung cus meluncur ke tokonya. Kita lanjut ke toko berikutnya, ada DYN Official Shop. Nah, ini dia toko yang kedua. Kalian bisa langsung lihat ke produk. Nah, ini juga baju couple, baju seragam keluarga ya. Nah, buat ibu, anak, anak perempuan, anak laki-laki, ini juga cantik banget. Kalian juga bisa lihat bintang dari customer. Untuk baju ini tuh pastinya kan bintang 5 dan bintang 5, karena memang secantik itu ya bajunya. Nah, kalian tinggal scroll-scroll bawah aja untuk melihat baju seragam keluarga lainnya. Nah, ini juga sama ya, bajunya juga cantik-cantik banget, bagus-bagus banget, dan model juga nggak kalah kekiniannya. Dan menurut saya juga harganya worth it banget gak sih? Nah, ini juga bisa ya jadi pilihan kalian untuk pilihan baju kalian untuk dipakai lebaran nanti. Lanjut-lanjut ke toko berikutnya, ada Baby Malika Official. Langsung aja kalian ke produk. Nah, ini dia produk yang mau saya lihat, baju couple, baju seragam keluarga. Nah, kalian bisa lihat bintang dari customer. Untuk baju ini juga ya bintang 5, memang sebagus itu sih bajunya. Nah, ini juga cantik banget untuk couple keluarga, untuk seragam keluarga, untuk anak, untuk ibu, untuk bapak. Model juga sama ya, kekinian banget modelnya. Tinggal kalian pilih aja nih mau model bajunya tuh yang kayak gimana sih. Nah, ini untuk seragam baju keluarga anak, laki-laki, perempuan, untuk ibu, untuk bapak. Nah, langsung aja kalau kalian suka sama toko ini, langsung cus meluncur. Lanjut ke toko berikutnya, ada Aime Label Official Shop. Nah, ini dia tokonya, langsung aja masuk ke produk. Nah, ini produk baju warna tuh biru, modelnya bagus ya, model tuh kekinian banget. Dan ini yang warna pinknya juga warnanya tuh soft-soft banget gak sih? Kalau kalian scroll ke bawah, nah produknya termasuk produk terlahir sama 9, dan produk ini juga produk PO ya, PO nya tuh 20 hari. Lalu bintang dari customer kalian bisa lihat sendiri kan, bintangnya tuh bintang 5 dan bintang 5. Kalian bisa scroll-scroll ke bawah lagi untuk melihat model-model lainnya di toko ini, model-model baju lainnya. Warnanya kalian bisa lihat kan, warnanya tuh soft-soft banget, dan modelnya juga kekinian-kekinian banget gak sih? Modelnya tuh nggak pasaran ya. Jadi kalau misalnya kalian suka di toko ini, langsung aja deh kalian cus aja cek ke tokonya. Oke, kita lanjut ke toko berikutnya, ada Yes Merah Official Store. Nah, ini
produknya ini, baju seragamnya warnanya itu biru. Biru itu yang cantik banget. Nah, kalau kalian lihat bintang dekat sama juga bintang 5. Nah, kalau kalian mencari baju warna putih untuk hari raya nanti, ini juga bisa jadi pilihan alternatif ya. Karena model juga kekinian dan sama sekali tuh enggak pasaran, dan menurut saya juga harganya tuh worth it banget ya di toko ini. Jadi kalau kalian suka sama baju seragam family di toko ini, langsung aja deh kalian cek ke tokonya langsung, ke Shopee-nya langsung. Guys, kita ke toko berikutnya, ada Habibah Collection. Langsung aja kalian lihat model baju yang ini tuh model couple, seragam keluarga, suami istri, anak-anak laki-laki, anak perempuan. Nah, kalian tinggal scroll-scroll aja ke bawah buat lihat model-model lainnya di toko ini. Nah, ini juga bisa banget ya buat couple keluarga, seragam keluarga besar. Nah, kalau kalian lihat bintang dekat sama juga bintang 5. Nah, kalian bisa lihat model-model yang lainnya di toko ini. Menurut saya di toko itu model-modelnya juga sama ya kekinian, dan warna-warna bajunya di toko ini tuh warna-warna tuh soft-soft banget gak sih. Jadi menurut saya ini cantik banget, cocok banget buat lebaran nanti. Apalagi kalau kalian lihat di sini tuh rata-rata buat kayak keluarga besar gitu ya, buat seragam keluarga besar ini tuh cocok banget. Jadi tuh ini bisa banget buat referensi kalian dalam memilih baju untuk lebaran nanti. Langsung aja deh kalian cek ke tokonya. Nah, toko yang terakhir ada guys, Sunny ID Gamel ya. Langsung aja kalian lihat bajunya. Nah, ini model bajunya juga kekinian banget ya. Nah, untuk bintang dari customer bintang 5 pastinya. Lanjut kalian bisa lihat model yang lainnya. Nah, ini model tuh sama, hanya beda warna aja, tapi warnanya juga soft banget ya. Nah, kalian bisa lihat model yang ini juga sama, model tuh simple, elegan, dan warnanya tuh soft banget. Nah, ini juga bisa nih buat seragam keluarga besar. Nah, buat sampai kakek nenek mungkin ya, buat ponakan-ponakan, sepupu-sepupuan, karena ini juga buat keluarga besar juga nih. Jadi bisa juga nih toko ini, baju-baju di toko ini tuh referensi buat kalian dipakai lebaran nanti. Jadi bisa banget ya toko ini tuh jadi referensi kalian buat mencari baju lebaran kalian nanti. Nah, itu dia ya beberapa toko yang menjual baju seragam family buat lebaran nanti yang saya rekomendasikan buat kalian semua. Nah, jadi buat kalian semua yang saat ini tuh sedang mencari-cari baju buat lebaran nanti, langsung aja deh kalian cus aja cek ke tokonya. Supaya apa? Supaya gak kehabisan, dan supaya apa? Supaya harganya tuh belum mahal. Biasanya kalau mau deket-deket lebaran, baju lebaran tuh mahal gak sih? Nah, makanya sebelum mahal langsung aja kalian order dari sekarang. Langsung aja kalian cek ke tokonya langsung ya. Nah, semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian semua ya. Oke.